Selamat sore Indosiar, saya Raffi Ahmad, inilah kata hati, inilah saatnya hati yang bicara. Saya hari ini pakai baju hitam-hitam-hitam karena bukan sedang berkabung, tapi karena ada hubungannya dengan sahabat kata hati kita yang akan kita undang di studio pada sore hari ini. Sahabat kata hati saya ini bukan sahabat sebenarnya. Saya dulu dari saya kecil, ya, saya udah dipangku-pangku sama dia. udah seringnya apa ya istilahnya ya. Jadi, saya kalau ingat sama sahabat kata hati kita yang mau kita undang ini, saya selalu ingat sama almarhum papa saya karena sahabat kata hati kita yang akan kita panggil ini adalah salah satu sahabatnya dekat sama almarhum papa saya, dan papa saya sangat mengidolakan dia karena suaranya dia yang sangat luar biasa. Setiap kali kalau mereka ketemu, saya masih kecil suka ngeliatin, terus papa saya bilang, "Aa harus kenal sama wanita yang satu ini." Karena apa? Karena wanita ini julukannya adalah Lady Rocker Indonesia. Tante Niki. Iya, dia manggilnya Tante. Dulu waktu aku kecil manggilnya Tante. Sekarang Tante juga gak apa-apa. Teh atau Tante sekarang? Tante. Tante. Ya udahlah, kebetulan saya suka Tante-Tante. Beda, tapi kalau yang satu ini. Oh. Tepuk tangan buat Niki Astria. Teh Niki, Tante Niki, kumaha dama. Alhamdulillah berkah, Raffi. Aduh, ini anak udah gede ya, saya tahu lagi begininya aja. Dan saya juga mimpi kayak gak mimpi ya, di sini saya bisa langsung mewawancarai seorang Niki Astria. Waduh. Peres banget. Beneran, ini beneran, teh. Beneran. Teh. Saya tuh kayak mimpi dulu kecilnya saya ketemu, salaman, cium tangan. Sekarang bisa mewawancarai Teh Niki. Teh Niki kan semua orang mengenalnya dengan sebutan Lady Rocker. Apalagi waktu Lady Rocker itu sebutan Lady Rocker setelah album kedua ya. Yang album Jarum Neraka. Jarum Neraka. Gimana itu Teh bisa ada sebutan Lady Rocker? Teh siapa yang pertama kali ngasih julukan itu atau dari Teh Niki sendiri? Yang harus bertanggung jawab itu Mas Ian Antono sebetulnya. Mas Ian. Sebetulnya saya teh gatel gigi sampai sekarang dibilang Lady Rocker Teh. Kenapa gatel gigi? Kalau bahasa Sundanya mana atul huntu. Gerah. Udah bukan satu hal yang luar biasa karena kan kayak kamu dikasih nama dari umur 16 cerp Lady Rocker sampai 28 tahun kemudian masih disebut itu kan ya udah bukan satu hal yang seperti apa itu kayak udah nempel dari lahir gitu kan. Dan yang memang yang membentuk karakter Lady Rocker itu sendiri Mas Ian Antono gitu, karena mungkin karena beliau ini musisi rock, musisi legendaris Indonesia ya, yang menurut saya memang saya juga salah satu pengagum beliau. Jadi ya sampai sekarang, dan itu nggak tahu kenapa dari album Jarum Neraka beliaulah yang membuat konsep karakter sampai ke panggung gitu, itu Mas Ian. Mungkin saya memang diciptakan untuk kayaknya ngalir aja, karena setiap saya plan sesuatu itu nggak pernah jadi. Tapi malah yang di luar dugaan, ini semua di luar dugaan, nyanyi rock. Tidak pernah bercita-cita jadi penyanyi rock. Oh, bukan cita-cita teknik itu menjadi penyanyi rock? Sama sekali, saya nggak tahu. Saya nggak pernah dengerin lagu musik rock, nggak pernah. Saya suka nyanyi, tapi bukan musik rock. Terus saya bakal sepanjang ini, terus bakal ngobrol sama kamu setelah usia sekian. Tidak, itu di luar dugaan. Jadi kayak ngalir aja, kayak sekarang tiba-tiba bikin album lagi juga bukan direncanain, bukan saya memaksakan diri untuk, enggak, tiba-tiba memang ada jalannya aja. Baik pemirsa, sambil kita mengingat, sambil kita menostalgia album-album, lagu-lagunya seorang Niki Astria sebagai Lady Rocker. Dan Niki juga pasti kangen kan ngelihat zaman baheula. Gak pernah lihat punya sendiri loh. Gak pernah lihat punya sendiri. Kita punya, ini dia. We'll be right back.
Mengapa kau melukakan? Mengapa kau memberi? Mengapa kau melupakan? Lagu yang terakhir itu saya paling suka, Teh. Iya, karena kamu... saya sudah lahir. Kau bisa membahagiakan. Baru juga umur 2 tahun kamu Teh kali ya. Tapi aku suka, boleh nyanyi sedikit gak lagu yang terakhir itu? Bunga nanti kamu tersuat-suat. Enggak. Tersuat-suat. Oke, tadi kita sudah melihat banyak sekali album, banyak sekali lagu. Album udah berapa Teh Niki selama dari pertama kali sampai 20 ada? Sebetulnya gak ingat, tapi kalau yang untuk angkatan saya sih sebetulnya gak banyak, Raffi. Udah 18 album. 18 album? Ya, tapi termasuk sedikit untuk jangka waktu 28 tahun berkarir itu gak banyak. 28 tahun berkarir. Dari umur berapa Teh? 16 tahun nih kan? Hmm. 16 tahun. 16 tahun tuh mulai bikin album. Terus gak terlalu jalan, waktu itu dibikin sama Bang Jelly Tobing. Terus Jarum Raka baru, yang dibikin sama Mas Ian tadi, yang mulai orang mengenal jadi Lady Rocker. Lady Rocker, pernah merasakan jenuh gak sih Teh? Yang namanya 28 tahun, jenuh gitu loh. Sangat, ada. Kok ada? Ada. Tapi, Raffi, dari dulu saya tuh bukan orang yang ngejar target gitu. Jadi mungkin karena memang disuruh-suruh, didorong-dorong. Ayo nyanyi-nyanyi gitu kan. Ikut festival, didorong. Ikut rekaman, ayo nyanyi. Enggak dibilang, kamu mau nyanyi apa enggak? Enggak. Nyanyi yuk, dites suara. Ngong, nyanyi gitu loh. Terus masa remaja juga main melulu sama teman-teman gitu kan. Jadi kalau ada job misalnya melalui kakak saya waktu itu jadi manajer. Ya kalau saya belum kenyang main, saya gak akan mau. Karena saya benar-benar harus mood gitu loh. Karena keluarga dan teman-teman di Bandung itu lebih menyenangkan dari... Jadi saya anggap nyanyi itu kayak apa ya kalau dulu. Gak tahu, ibu saya sampai bingung, kamu tuh sebetulnya suka, suka tapi nanti ah gitu. Jadi kayak pengen main dulu, itu dari umur 16 sampai 20 tahunan tuh ya gitu. Pokoknya nomor satu main. Main sama teman. Ibu saya, pokoknya saya tuh menjengkelkan lah lagi kecil. Jangan dicontoh ya, gak bagus. Jangan terus, dicontoh katanya tidak dicontoh. Bagus. Tapi apapun anugerah yang diberikan oleh Allah untuk Teh Niki, menjadilah seorang Lady Rocker Indonesia. Ini dia Niki Astria. Ya, setelah ini kita akan mengorek kata hatinya. Niki Astria tentang keluarga, jangan kemana-mana, tetap di kata hati. Inilah saatnya, hati yang bicara. Tapi jadi penyanyi yang benar dibilang gitu kan, maksudnya jaga nama keluarga itu yang nggak sempat saya lakukan gitu, karena kan. Kembali lagi di kata hati, inilah saatnya hati yang bicara. Mohon maaf nih sebelumnya kan Teteh pernah gagal dalam berumah tangga. Dan Teh Niki juga sosok perempuan di mata keluarga yang dekat sama kakak-kakaknya. Buat keluarga sendiri menanggapi Teteh yang dua kali, apalagi kan perempuan satu-satunya Teh. Untuk mereka, di mata mereka waktu itu seperti apa? Aduh, saya tuh bersyukur banget memiliki keluarga yang sangat dekat satu sama lain. Ibu saya terutama, gitu, beliau tuh ibu yang sangat wise, bijak. Tidak pernah menghakimi orang lain, tidak pernah menyalahkan orang lain, begitupun kakak-kakak saya. Jadi mereka semua support, dia nggak bilang saya benar, nggak. Tapi juga nggak bilang saya salah gitu loh. Cuman
pada satu sisi mereka membela dengan cara, ya dengan cara mereka, tetapi dengan cara yang lebih wise lah ya. Tapi saya ingat kata-kata ibu saya bilang begini, kamu lagi sekolah katanya, lagi belajar. Jadi sujud, bersyukur, kemudian doakan orang-orang yang kamu rasakan. Yang kamu rasakan itu belum tentu seperti apa, kita gak tahu. Tapi yang kamu rasakan sepertinya menzolimi kamu, doakan. Kemudian dia bilang, jangan tuntut apapun yang berbau dunia, karena kamu akan baik-baik aja. Dan itu kan kata-kata yang kita butuhkan ketika lagi drop, bahwa kamu akan baik-baik aja. Jadi, dan ternyata betul, semua akan baik-baik aja. Di saat kita jatuh, kenapa Tuhan memberi kita jatuh? Karena supaya kita mau berdiri. Kalau gak dikasih jatuh, kita gak tahu bagaimana cara berdiri kan. Jadi banyak hal yang membuat saya menjadi bahwa kata-kata ibu saya ketika saya gagal, mereka santai aja menghadapi, enggak panik yang no. Itu sosok ibu tercinta di mata seorang Nicky Astri. Yep. Kalau kita bicara soal sosok almarhum ayah, sedekat apa sih dulu waktu kecil sebagai putri, maksudnya tuan putri di antara semua kan laki-laki semua, empat saudara, Teh Niki itu perempuan sendiri. Jadi, papa saya tuh gak pernah bilang saya salah. Selalu benar. Karena papa saya tuh memang pengen punya anak perempuan gitu loh. Jadi dulu cinta mati lah gitu loh. Maksudnya papa saya tuh sama saya tuh gila banget gitu loh. Dan ketika papa saya diambil, kalau sekarang, kalau papa saya masih ada, pasti saya menjadi perempuan yang menjengkelkan. Karena saya tahu pelajarannya kenapa saya terlalu dimanja tuh efeknya jadi seperti apa. Bisa jadi kegagalan saya juga karena itu. Papa saya diambil supaya saya lebih mandiri. Supaya saya tidak manja. Supaya saya bisa menghargai orang. Supaya saya bisa nice, karena dulu saya jutek. Judes lagi kecilnya, terus supaya saya bisa tahu yang namanya berbagi, sharing, karena saya selfish, karena saya manja dulu lagi kecil. Jadi banyak hikmahnya kenapa papa saya diambil begitu cepat. Besoknya sebelum meninggal tuh saya sempat nengok, terus papa di ICU, waktu dia pegang tangan saya, dia bilang, kamu pengen jadi penyanyi ya, dia bilang gitu. Orang masih SMP ya, mana ada pikiran kesana sama sekali. Enggak mau jadi penyanyi. Enggak boleh, boleh. Tapi jadi penyanyi yang benar, dia bilang gitu kan. Maksudnya jaga nama keluarga itu yang enggak sempat saya lakukan gitu. Karena kan kemarin saya sempat dapat masalah lah yang membuat, dan itu di luar kuasa saya, tidak dalam rencana, tidak pernah ada orang yang berniat bercerai. Menikah untuk bercerai itu enggak ada gitu kan. Dan itu benar-benar pukulan yang sangat keras justru ketika saya ingat bahwa saya boleh, tapi kamu harus jaga nama keluarga gitu. Jadi satu-satunya yang bisa sampai kepada almarhum adalah bukan kata-kata saya mau menyampaikan, tapi doa. Mendoakan beliau, karena yang paling sampai itu doa dari anaknya. Yang udah meninggal tuh udah gak mau apa-apa, dia cuma pengen doa dari anak yang tulus ya. Jadi tiap hari saya cuma mendoakan, termasuk sekarang kalau saya bisa berdoa di sini ya Tuhan, semoga beliau senantiasa berada di tempat yang penuh dengan kasih sayang. Dari semua saudara kandungnya Teh Niki, kakak ya, kakak-kakak deh. Jangan, kalau Om Saki kan adik ya, dari kakak-kakak, mana sih yang paling dekat? Oh yang semua sayang, tapi dengan caranya masing-masing. Semua sayang. Kalau Kang Buki cuek gitu, tapi nggak begitu dia gayanya. Dia lebih ke dia lebih ke talenta saya. Ini harus dimanfaatkan. Dia harus jadi harus bermanfaat gitu. Kamu harus jadi manusia yang bermanfaat. Jangan lebih ke, karena dia sekolah di psikolog kan gitu loh. Jadi kakak saya lebih ke personal saya gitu loh. Kalau Om Buki sendiri gimana sih Om Buki melihat atau menanggapi omongannya seorang Nicky Astri, adik tercinta tadi? Baru tahu tuh.
Gini, apa waktu kecil itu memang mungkin itu udah cerita ya, dia tuh diistimewain sama ayah saya, ayah kita tuh karena memang dia didambain gitu, apa anaknya yang dia tuh laki-laki semua, terus orang tua kita bermimpi-mimpi punya anak ceweknya, ya keluarlah mimpi gitu ya. Nah, akibatnya dia sangat dimanja, diperhatiin terutama sama ayah gitu. Nah, kalau dari kacamata saya ya, perlakuan seperti ini tuh bukan tidak ada dampaknya gitu ketika dia dewasa. Jadi Miki itu tumbuh menjadi orang yang selalu ingin dibela. Terus memang percaya diri jadi kurang gitu. Padahal kita sering mendorong ya, dia punya kemampuan, punya talenta untuk sebagai penyanyi. Tapi sering kali kalau mau manggung dan sebagainya itu dia tuh nunjukin rasa nggak percaya diri gitu. Itu terus berulang. Jadi akibat-akibat dari perlakuan yang terlalu istimewa lah dulu gitu. Tapi waktu pas saat ayah meninggal, Om Buki sebagai kakak melihat Teh Niki gimana? Pastinya kan Teh Niki kehilangan sekali ya, apalagi Teh Niki kan sangat dimanja sama almarhum ayahnya. Ketika ayah meninggal kan itu perahu kayak karam gitu loh, kehilangan nahkoda. Mungkin Raffi juga pernah merasakan itu ya. Ada tujuan untuk bisa mandiri, kemudian kita bisa membangkitkan lagi keluarga. Nah ini saya kira kalau orang-orang atau anak-anak seperti ini mesti diberi jalan oleh Tuhan. Saya waktu itu motret Niki gitu kan, tapi dia juga masih culun ya, masih sangat polos kelas 2, kelas 1 SMA gitu ya. Tapi ketika itu dunia industri musik orientasinya kan penyanyi yang cantik, lagu-lagunya melo, lagu Rinto, lagu Pancu gitu kan. Okay. Nah ketika Niki saya muat di majalah, lalu produser itu lihat, kurang cantik ya gitu. Oh, dibilang kurang cantik katanya. Kurang cantik ya gitu ya. Tapi memang Niki kan masih sangat polos gitu kan. Dia satu SMA tuh dia kan tomboy gitu. Malah di sekolahnya kan suka berantem, suka apa gitu. Boro-boro make up-an gitu kan gitu. Berarti dan pengorbanan Niki, seorang kakak untuk Niki Astria tuh luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Om Buki. Om Buki, setelah ini kita akan mengetahui kata hati seorang Niki Astria. Perjalanannya seperti apa sih? Dari nol sampai sukses sekarang ini, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Kayaknya saya gak bisa lagi bikin album kamu gitu. Sempat satu kali waktu itu karena saya harus, frustasinya. Bersama sahabat Kata Hati kita, Niki Astria, Lady Rocker. Wah, inilah Kata Hati, saatnya hati yang bicara. Kalau kita flashback lagi tentang kesuksesannya Niki Astria, kan pasti tidak akan terlepas dengan tangan-tangan dinginnya orang-orang yang hebat. Seperti Kang Mas, saya manggilnya apa ya? Om Ian Antono. Om Ian Antono. Jadi dulu ceritanya Om Ian Antono dengan Niki Astria dalam hubungannya di industri musik itu seperti apa, sedekat apa, sepenting apakah beliau dalam karir? Hubungan itu udah lebih dari sekedar musisi dan udah kayak saudara, udah kayak bapak saya gitu loh. Jadi dalam kurun waktu 28 tahun saya tidak lepas dari tangan beliau. Jadi ya, berapa tahun? Ya 28 tahun berkarir dong. Oh iya, selama ya, itu? Selama itu saya tidak lepas dari tangan beliau sampai detik ini gitu. Jadi terbayang gak hubungannya udah seperti apa gitu loh. Sampai pernah satu kali Mas Ian bilang bahwa karena megang album saya bertahun-tahun gitu, tiap album beliau terus yang buat sampai yang pasti sehingga band besarnya God Bless terbengkalai dong gitu kan. Tapi satu hari dia bilang, Nick, kayaknya saya nggak bisa lagi bikin album kamu gitu. Sempat satu kali waktu itu karena saya harus, frustasinya saya kayak ditinggal apa namanya. Kayak ditinggal seorang ayah aja gitu, sampai nggak mau nyanyi lagi, sampai kayak begitu. Padahal kan kalau dipikir-pikir secara bisnis, secara industri musik, kita kan bisa kerjasama lagi dengan yang lain. Tapi ya begitulah gitu loh, usia saya waktu itu berapa tahun ya? Tahun 87. Jadi ya begitu hubungannya. Jadi sedekat itu dan seloyal itu kalian berdua. Nah,
Gak berdua sama keluarganya. Iya, sama keluarganya. Dan Teh Niki pengen tahu kata hati dari seorang legend Ian Antono untuk seorang Niki Astria. Ini dia. Kalau pertama kenal waktu itu gak salah ya, yang bawa sini tuh Denny Sabri ya. Denny Sabri bawa mereka sama ada seorang produser sebetulnya. Itu produsernya Buri ini apa gitu. Ya dia ngasih tahu Yan ini ada vokalis bagus gitu ya. Kalau pertimbangan pasti saya harus mendengarkan suara dulu. Karena musik rock sebetulnya tanpa didukung oleh suara yang prima itu agak sulit ya. Jadi emang bakatnya luar biasa gitu ya. Jadi apa adanya gitu lah. Cuman kalau diajak latihan rada susah gitu ya. Kalau harapan saya, sebetulnya saya punya harapan banyak sama dia ya. Karena vokalis macam dia agak sulit dicari ya. Mudah-mudahan dengan dia lahir kembali itu akan lebih lama lagi. Jadi dia akan lebih serius di bidangnya gitu lah. Yang aku tahu sih yang tren dulu, zamannya dulu, karena pernah ngikutin juga Jarum Neraka ya, Jarum Neraka. Keren banget, zamannya itu kan memang Niki Astria rock ya, rocker yang wanita, salah satu rocker yang baik ya, yang bagus, olah vokalnya bagus. Masih banyak orang-orang yang menantikan karirnya Teh Niki loh. Tadi aja usahawan bilang, wah suaranya. Tapi kan tadi Om Buki bilang, katanya juga ada musisi senior selain Om Ian Antono, ada Om Jelly Tobing. Om Jelly Tobing. Yes. Mm-hmm. Kalau Om Jelly Tobing itu sosoknya di mata kita Teh Niki. Tuh, saya ini anak bawang dulu. Jadi kalau dulu misalnya pergi tour atau konser, dulu kan saya besarnya di panggung. Bukan di panggung yang bagus atau di kafe atau di ballroom, enggak, tapi di rock itu dulu di panggung besar open air gitu kan. Jadi saya selalu tampil bersama Bang Jelly. Bang Jelly itu ya musisi rock juga kan, dia drummer. Jadi saya selalu jadi anak bawang, jadi saya pasti deket sama Bang Jelly terutama. Bang Jelly dan Mbak Uce baik banget gitu, jadi kayak ke adik juga gitu, beda hubungannya sama Mas Ian. Kangen gak sama Om Jelly Tobing? Kangen juga sih. Kangen ya? Lucu kalau ketemu, pasti ada ya? Nggak tahu di mana. Pasti ada di sini. Ya Allah. Waduh, ini dia idola saya juga loh. Wah. Karena saya juga main drum, ini idola saya. Halo, apa sayang. Kabar? Aduh. Aduh, Om Jelly Tobing, apa ya kabarnya? Sehat? Aduh. Sekarang anaknya main sama saya Iqmal. Ini Bang Jelly Tobing. Aduh. Tepuk tangan dong. Gila, bener. Om Jelly Tobing. Nggak nyangka aja bisa ketemu. Om Jelly pertama kali ketemu sama sosok Niki Astria yang saya, dulu ya, bukan yang sekarang. Iya, yang dulu. Saya pertama kali ketemu itu, pertama kali waktu itu saya lagi pacaran sama yang disebut tadi. Iya. Uce, Mbak Uce. Terus temannya Mbak Uce pengen punya, pengen jadi produser. Uce kenalin ke saya, gitu. Ibunya Iqmal. Iya, sekarang udah. Iya, terus kenalin, ya udah kita cari pemain. Nah, saya ketemu almarhum Kang Denny Sabri. Lalu kan dia bilang, Jel, ada Jel. Namanya Niki Nastiti Karya Dewi. Wah, itu ya, betul. Nah, Niki? Niki Nastiti Karya Dewi. Tapi saya ganti namanya jadi Niki Astria. Saya datengin dia waktu itu di Hotel Kartika Chandra Kirana. Waktu belum direnovasi, dia lagi main band sama The Runners, bandnya dari Bandung. Di Rally Rock Jakarta. Rally Rock Jakarta Bandung. Dia saya ingat membawakan sebuah lagu yang judulnya Flash Dance, lagi top-topnya. Terus saya bilang, waduh ini bagus banget. Langsung begitu turun langsung, Nik besok kita kontrak. Gitu. Kita rekaman waktu itu volume pertama. Belum kelihatan nih jati dirinya Niki itu siapa. Tapi saya pengennya sih jadi rocker sebenarnya waktu itu. Justru karena itu makanya dia mulai dikenal itu sejak mulai album kedua. Jarum Neraka kalau nggak salah Nik ya. Jadi Niki ini orang artis ketiga yang saya temukan. Artis yang ketiga. Yang pertama itu semua dari Bandung, ya Jawa Barat. Artis pertama itu Rita Ruby Hartlan. Artis kedua itu Betaria Sonata. Pop. Nah, yang tiga Niki Astria, the one and only. Pemirsa, setelah ini kita akan mengetahui kata hati dari seorang Niki Astria yang belum kita ketahui. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Hati, inilah saatnya. Hati yang bicara.
Kembali lagi di Kata Hati, inilah saatnya hati yang bicara. Sekarang kita ingin menguak kata hati tentang pembelajaran seorang Nicky Astria yang memiliki suara yang khas. Lady rocker. Hasem. Bukan hasem, khas. Dan Nicky kan ya memiliki suara yang indah, kan pastinya ini adalah sebuah anugerah dari Allah ya. Amin. Tapi apakah diasah kemampuan yang itu? Papaku tugas di sekolah Indonesia Kuala Lumpur sebagai kepala sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Terus aku waktu itu kelas berapa ya, kelas 1 apa kelas 2 SD gitu. Jadi di sekolah Indonesia Kuala Lumpur tuh ada guru kesenian namanya Pak Suhaimi Nasution. Yeah. Nah terus kan kalau anak-anak SD tuh ada pelajaran nyanyi kan. Apa saya nyanyi tuh katanya, saya juga lupa-lupa inget karena usianya masih 5 tahun waktu itu. Katanya punya vibra gitu, untuk yang saat itu tuh kalau anak kecil, kalau sekarang kan banyak ya anak-anak tuh punya vibra udah bagus, suaranya tuh udah banyak. Kalau zaman dulu kayaknya jarang gitu, kayaknya langka gitu kalau anak kecil punya vibra. Akhirnya Pak Suhaimi bilang ke papa saya, "Pak, ini anak bapak ini berbakat," katanya. "Hah, berbakat apa?" "Berbakat nyanyi." "Nyanyi? Gak mungkin, orang kerjaannya nangis melulu," katanya gitu. Terus udah enggak kok Pak. Akhirnya saya pulang ke Indonesia tahun 76 atau 74 saya lupa. Saya disalurkan ke festival gitu. Di situ nah itu ada yang ngajarin. Siapa Kang itu? Panji Tresnasenjaya. Om Panji ya. Berapa tahun waktu itu sama Om Panji? Ya selama festival aja dari tahun 77 sampai 79. 77 sampai papa meninggal aja. Selalu beliau yang ngajarin. Yang itu yang saya malas teh ya. Gitu, yang selalu dikasih baso. Oh, gitu. Baru saya mau latihan, ya itu gitu loh. Karena minta maaf banget, Kang Panji itu berjasa banget. Kang Panji itu berjasa ya? Aduh, luar biasa. Tapi udah gak pernah ketemu lagi sama Kang Panji? Terakhir udah sering ketemu, tapi terus saya udah lama gak ketemu gitu, udah lama banget. Karena saya ini jarang ke Bandung. Pertama kali belajar nyanyi sama Kang Panji lagu apa sih? Lagu... Ini bukan? Iya, lagu Tuhan. Tuhan. Limo, ya? Iya benar, lagu ini. Lagu ini? Ha. Kalau nyanyi, saya ingat loh, nyanyinya ditarik ke kepala, jangan di leher, tarik. Saya ingat banget, itu saya selalu ingat kata-kata beliau yang itu. Boleh nyanyiin gak, Teh? Anggap aja yang main piano ini Kang Panji. Coba anggap yang main piano. Curiga ada Kang Panji gak sih di sini? Ya coba aja anggap yang main piano Kang Panji. Ada Kang Panji di sini? Ya gak tahu, saya juga. Iya mah ya. Coba tuh. Coba, boleh Pak minta nadanya? Panji, apa kabar? Aduh, saya juga udah lama gak ketemu. Ini dia Om Panji, atau Kang Panji. Sehat ya? Dari tekniki udah mulai bicara, udah bercerita tentang Om Panji. Om Panji udah ada di piano, udah main. Saya enggak mudeng. Aduh, dia ini nyebelin banget. Ini Kang Panji yang yang saya suka malas, yang suka ngasih baso supaya saya nyanyi, terus sampai ketiduran di kursi gitu ya, karena nungguin saya supaya mau latihan gitu. Dan beliau ini punya kesabaran yang luar biasa tanpa minta imbalan apa-apa gitu. Dia Allah dulu pingin apa? Pingin beli baso, dibeliin baso sama saya. Kasih uang 1000 perak, jingkrak. Kalau Om Panji masih ingat. Kenapa? Pertama kali pola vokal yang diajarin untuk teknik kita apa sih? Sambil mengenang aja ya. Kalau mau mengenang masa-masa. Pertama latihan nafas ya. Latihan boleh napas. Dicontohin gak tekniki? Sok sambil mengenang aja atau ngapain? Ya dulu paling jengkel tuh kalau enggak ya. Dulu tuh saya masih ingat latihannya, pokoknya yang paling susah tuh, yang paling saya gak ngerti atau paling capek tuh kalau udah suruh nyanyi salah-salah terus. Misalnya mengambil nada tinggi tuh harus dikeluarin di kepala. Mungkin adik-adik di sini gak ngerti ya bagaimana sih cara ngambil suara tinggi tapi dikeluarin melalui kepala. Kan keluarin bukan begitu, begini. Itu sampai berulang-ulang, itu yang paling capek. Tapi ternyata ya
tanpa saya sadari itu udah nerap sampai sekarang gitu. Yang orang bilang, saya sendiri gak ngerti, saya tanpa sadar apakah saya pakai teknik itu atau tidak, tapi itu udah menerap banget. Hal yang paling menjengkelkan tapi justru bermanfaat gitu loh Raffi. Jadi ternyata setelah saya lihat-lihat, ada, saya suka browsing ya, bagaimana teknik vokal di luar, ternyata betul ada teknik itu gitu loh. Dan Om Panji memang... Sekarang memang dia pakai teknik itu, jadi ringan. Berapa puluh lagu dengan nada dia ringan aja gitu. Kebanyakan orang dada jadi berat, dia enggak, udah refleks gitu ya. Udah kebentuk. Katanya Om Panji jauh-jauh nih datang dari Bandung, khusus ketemu sama Tehniki dan Om Panji bawa sesuatu katanya ya. Oh my God. Aku lihat kan ini ke kamera. Ini waktu saya juara tahun 77 saya ingat ini. Ini Om Panji, ini saya waktu, ini ada tulisannya Gedung Merdeka. Sesudah penobatan juara Festival Penyanyi Populer Kota Madya Bandung tahun 79. Yang ini final Festival Penyanyi Indonesia Populer Jawa Barat tahun 88-1. Ini hari Sabtu malam Minggu di Hotel Savoy Homan, 3 Januari 81. Ini terakhir papa saya melihat saya ikut festival ini pada tahun 81 ini saya dapat juara pertama. Ini sebelum latihan dia belajar gitar. Ada main gemerung-gemerung. Gemerung-gemerung aja tapi maksudnya enggak ini. Jalan Palasari di nomor 37 Bandung 25 Mei tahun 80 itu papa saya juga masih ada waktu itu. Masih disimpan semua. Jadi ceri kuai aing mah. Om Panji. Selama ini dari kecil Tehniki udah sama Om Panji udah dilatih vokal. Melihat Tehniki yang sekarang mungkin ada yang mau disampaikan dari Om Panji untuk Tehniki. Ya pesannya pertama jadilah orang yang soleh, beriman. Amin. Ya, teruskan. Kalau dalam bidang nyanyi kalau masih mampu teruskan aja karena itu udah mendarah daging dia ya. Sampai kapanpun mungkin sampai tua pun tetap dia jiwanya udah menyanyi kok gitu. Boleh dipeluk atau Om Panji? Pemirsa, di balik sosok Lady Rockray seorang Nicky Astria, ternyata Nicky Astria memiliki jiwa dan hati yang sangat-sangat murni yang tidak pernah melupakan orang-orang yang pernah berjasa dalam hidupnya Nicky Astria. Jangan kemana-mana, selain ini kita akan kembali lagi tetap di Kata Hati, saatnya hati yang bicara. Kalau kamu mau selamat, cari pasangan kamu karena amal ibadahnya. Mulai sekarang mungkin saya nggak perlu lagi cerita masalah yang buat saya itu pribadi karena udah cukup ya kemarin pemberitaan tentang saya gitu. Saya itu nggak perlu saya jelasin lah kan yang penting sekarang udah nikah gitu kan. Di pernikahan yang ketiga dengan A'a Gunanta. Gak usah A'an. Ya apa tuh saya panggil? Ya, Mas Gunanta aja. Mas Gunanta. Sekarang kan Tehniki, ya maaf, pernah waktu itu dua kali gagal. Dan sekarang yang ketiga dengan Mas Gunanta. Usianya di bawah Tehniki. Di bawah 5 tahun ya? Ya. 5 tahun. Mendingan gue ya malu ya? Iya bener deh. Sama aja sih. Sama enggak, aja beda. Suka berondong berarti. Ih maaf ya, kamu makan bronsai. Apa bronsai itu? Berondong sayur. Enggak, bercanda. Dia mah suka bercanda. Suka bercanda, aku sama dia suka jangan di ini ya. Ini mah udah kayak anak saya soalnya. Cih. Nah, jadi waktu saya pergi haji tahun 2005, ketika saya bersujud di tempat yang mustajab lah katakannya, saya mintanya, ya Allah, saya enggak mau cinta. Capek, aku enggak mau cinta. Jangan beri hamba cinta yang melebihi pengejaran cinta hamba kepadamu. Jangan beri hamba ketergantungan melebihi ketergantunganku kepadamu. Jangan beri hamba rindu melebihi proses rasa rinduku kepadamu.
Jangan beri hamba rasa takut melebihi takutku akan azabmu. Itu yang teteh minta. Kenapa? Capek, Raffi. Cinta sama urusan dunia tuh capek banget. Hidup ini hanya main-main, Raffi. Karir itu cuman warna hidup. Sekarang banyak kan orang yang tiba-tiba udah tiba-tiba dipanggil, gak sakit, gak apa. Larinya kemana sih ujung-ujungnya? Tuhan kan? Gini deh, kalau masalah tuh kayak kamu dilempar sama kertas, itu kayak Tuhan ngasih colekan, balik sini lihat gue, kasarnya begitu. Tapi kamu gak melek-melek karena baru dilempar pakai kertas. Akhirnya dipanggil, oh Raffi masih ngamek dilempar pakai batu berdarah kan? Itu ilustrasinya. Setelah berdarah, udah kamu, mungkin sekarang kamu belum berdarah ya. Tapi ketika kamu berdarah, abis, bernanah, siapa yang kamu panggil? Emak, bapak, gak ada. Ya Allah pasti, ya Tuhan. Ya siapa gitu. Yang menyebut kebesarannya gitu. Jadi sekarang aku tahu cinta itu apa. Untuk hidup aku, hidup aku ini adalah pencarian cinta. Pencarian misteri cinta. Manusia tuh senang mencari misteri-misteri. Dan cinta itu sendiri adalah esensi hidupku untuk menggapai Tuhan. Jadi melalui cinta ini, melalui kegagalan ini, akhirnya aku tahu cinta ini sebetulnya harus aku tempatkan kepada siapa. Dan aku tidak pernah memilih Gunanta menjadi pasanganku. Tapi guruku pernah bilang begini, kamu mau selamat atau mau gimana hidup? Mau selamat, Pak. Kalau kamu mau selamat, cari pasangan kamu karena amal ibadahnya. Itu saya kayak disiram air, Raffi. Jadi karena saya udah jeder gitu. Jatuhnya berkali-kali loh. Masa saya gak bangun-bangun? Masa saya gak melek-melek? Oh, itu dia. Selama ini saya gak melihat itu dari pasangan saya. Saya selalu mencari yang lain. Saya selalu melihat cinta, klik, tampang, bla 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 gitu loh. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan alhamdulillah sejauh ini sih suami saya memang lebih muda, tapi ilmu agamanya jauh melebihi saya. Dia satu-satu orang selama sepanjang hidup saya yang marah besar kalau saya gak sholat atau lalai. Bisa jadi itu pesan dari Tuhan gitu melalui suami kita, dan memang harus dikerasin. Bisa jadi saya harus dikerasin gitu loh. Jadi kalau pasangan lagi ini, lihat dulu penyebabnya apa gitu loh. Dan saya bersyukur dia orang pertama yang menegur saya keras tentang sholat. Saya sangat bersyukur. Jadi pilihan yang terakhir ini adalah pilihan yang paling terbaik, yang bukan teknik cari tapi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Jadi bukan karena membandingkan yang satu dan yang lain, bukan. Tapi saya yakin ini yang terbaik karena saya memilih dia lebih ke dan sejauh ini subhanallah ya. Maksudnya saya mau cari apa lagi, Raffi? Saya dapat izin berdiri di sini karena izin. Saya harus minta izin gitu loh. Jadi kalau kamu mau jadi pemimpin yang baik, jadilah pemimpin yang baik dari sekarang gitu loh. Aduh, luar biasa Niki Astri ya. Banyak hikmah, banyak pelajaran yang kami atau kita semua dapatkan dari seorang Niki Astri ya. Di balik yang kita kenal, beliau adalah seorang lady rocker, penyanyi rock yang cuek. Tapi ternyata dia memiliki... Cengeng. Bukannya cengeng, jiwa dan rohani yang semakin dewasa, yang bisa menginspirasikan untuk semua pemirsa Kata Hati. Terima kasih Teh Niki ya sudah. Sama-sama Raffi. Sudah datang ke sini. Mudah-mudahan manfaat. Jangan ditiru yang jeleknya, mohon ya, karena sama sekali tidak membanggakan. Yeah. Tapi ambil hikmahnya ya. Dan sukses juga untuk albumnya. Mudah-mudahan dengan kembalinya Niki Astri ya di Belantika Musik Indonesia bisa meramaikan rock, dunia rock lagi di Indonesia. Oke Teh, boleh. Makasih. Kenang-kenangan ya. Satu, dua. Cih. ABG. Bukan, jadi kita bangga. Kata Hati. Coba sekali pernah, lagi, pasti rugi ya? Pernah kedatangan seorang lady rocker Indonesia yaitu Niki Astria. Cik foto deh. Oke Teh, ini buat Teh Niki. Ayo Teh, kita ke depan. Cantik Teh Niki mah. Jadi mungkin pemirsa Niki Astria yang bisa kita kutip dan juga hikmah dari semuanya bahwa Teh Niki bilang anak, kekasih, ibu, semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus sebagai manusia kita lewatin, dan apapun yang menentukan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Saya Raffi Ahmad, Kata Hati, sampai jumpa. Dah. Thank you.